Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini selepas selesainya tafsir Al-Quran, tafsir pimpinan Al-Quran yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Hari ini merupakan majlis khatam tafsir Al-Quran, dan kemudian pada pagi ini kita sambung lagi perjumpaan kita, liqa' kita di Dewan Datuk Dr. Abu Anas Madani pada pagi ini. Saya mewakili Madrasah Muhammadiyah selaku mudir Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini merupakan perjumpaan yang boleh mengikatkan lagi silaturahim antara kita semua dan merapatkan lagi hubungan yang erat. Kali ikutkan sebelum ni, hanya sebahagian daripada peserta-peserta pada hari ini mengikuti kuliah live, tetapi alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa secara bersemuka. Jadi sekarang ni saya selaku mudir MPSD ingin menyampaikan khususnya berkenaan dengan pengenalan Madrasah Muhammadiyah sebagai untuk nilah makluman kepada peserta-peserta sekalian. Madrasah Muhammadiyah atau lebih dikenali dengan Pondok Sungai Durian yang merupakan madrasah berada di Kuala Krai, diasaskan oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Sulaiman, merupakan bapa saya dan bapa kepada yang berbahagia Datuk Abdul Basit dan yang berhormat Ustaz Abdul Latif bin Abdul Rahman. Jadi sekarang apa yang berkaitan dengan pengenalan Madrasah Muhammadiyah, secara ringkaslah, sejarah ringkas penubuhan Madrasah Muhammadiyah. Madrasah Muhammadiyah adalah madrasah yang telah pun ditubuhkan pada 4 Jun 1958 bersamaan 10 Safar 1378 Hijrah oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Sulaiman. Pada peringkat awalnya, pondok ini diasaskan di Gucil. Diasaskan di Gucil pada tahun 1958, setahun selepas kemerdekaan Malaysia. Oleh kerana Gucil tempat yang tidak sesuai kerana penduduk-penduduk yang semakin bertambah, lalu alhamdulillah Madrasah Muhammadiyah juga dipindah ke tapak inilah yang merupakan tapak asasnya. Di depan masjid itu ada bangunan pentadbiran Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian. Kat situlah tapak asasnya ditubuhkan. Pada peringkat awalnya ada surau, ada pejabat pentadbiran, dan sekarang ini telah pun dibangunkan dengan bangunan yang khusus selepas banjir. Apa yang berkaitan dengan Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian atau lebih dikenali sebagai Pondok Sungai Durian di kalangan masyarakat umum, Pondok Sungai Durian adalah satu-satunya pusat pengajian dan pendidikan Islam yang menggabungkan antara kedua aliran, iaitu aliran pondok dan aliran moden. Sistem pengajian moden pula menggabungkan antara sukatan pengajian Pondok Sungai Durian sendiri dengan sistem pengajian yang di asaskan oleh Yayasan Islam Kelantan. Jadi kita guna dua kurikulum lah, kurikulum pondok sendiri dan kurikulum Yayasan Pondok Yayasan Islam Kelantan. Manakala pada tahun ini merupakan tahun yang ketiga, kita telah pun menggabungkan juga sukatan pelajaran di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia KPM, iaitu kita mengadakan SPM di sini. Alhamdulillah. Apa yang berkaitan dengan Madrasah Muhammadiyah, ianya terletak 4 km dari Bandar Kuala Krai dan 65 km dari Bandar Kota Baharu. Matlamat pembangunan Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian untuk melahirkan
atau satu generasi dari umat Islam yang boleh dan mampu melaksanakan fungsi kewujudannya sebagai hamba Allah dan pendakwah yang menyebarkan agama Allah di muka bumi ini. Memberi pendidikan kepada pelajar-pelajar ilmu yang boleh membawa mereka mengenali Allah SWT pada tahap yang dikehendaki oleh syariah Islamiah, mengenali hakikat alam ini serta hakikat insaniah, untuk melahirkan para ilmuwan yang mempunyai kepribadian yang bersepadu. Dengan itu mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kalangan masyarakat melalui acuan-acuan Islam yang sebenar. Manakala kita beralih ke barisan kepimpinan Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian, kita ada Yayasan Islam YPSD, Yayasan Pondok Sungai Durian, dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Pada masa yang sama, Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman merupakan musyrif Madrasah Muhammadiyah. Ya, Madrasah Muhammadiyah ni di bawah Yayasan Pondok Sungai Durian. Di bawah Yayasan Pondok Sungai Durian ni banyaklah, antaranya masjid, pondok, madrasah, sekolah-sekolah yang pelajar menduduki peperiksaan, pengajian daripada peralihan sehingga ke tingkatan 6. Dan seterusnya, mudir Madrasah Muhammadiyah, dan kita ada juga tubuh ahli syura di kalangan guru-guru MMPSD dan keluarga serta warga MMPSD dari keluarga Tuan Guru Haji Ibrahim Rahman sendiri, termasuk ustaz-ustaz yang mengajar dan berkhidmat di Pondok Sungai Durian. Antaranya Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Latif bin Abdul Rahman, yang merupakan YB Parlimen Kuala Krai, dan Ustaz Fakhrul Razi bin Abdul Rahman, merupakan anak yang ketujuh kepada Tuan Guru Haji Ibrahim Rahman. Ustaz Abdul Kadir bin Yasim merupakan ketua tabung kebajikan guru Madrasah Muhammadiyah, Ustaz Ahmad dan lain lagi. Dan juga ada setiausaha, iaitu Al-Fatih Ustaz Yahya bin Yaakob. Beliau merupakan ketua kepada inilah pengurusan pejabat untuk menjalani hal ehwal peraja dan apa-apa pengurusan yang berkaitan dengan Yayasan Pondok Sungai Durian serta Madrasah Muhammadiyah. Manakala pengajian sistem yang diamalkan di Madrasah Muhammadiyah, Pondok Sungai Durian mempunyai dua aliran pengajian, iaitu pengajian aliran pondok dan aliran tahfiz. Manakala kita mula dengan aliran pondok terlebih dahulu, sistem pengajian yang dijalankan di sini, kita ambil pelajar-pelajar berusia 13 tahun. Bila masuk kelas tingkatan 1, sebelum memulakan sesi pengajian, kita adakan temuduga terlebih dahulu untuk menilai pelajar-pelajar yang mahir dalam tulisan Jawi, mahir dalam Al-Quranul Karim, bacaan Arab dan lainnya, serta membaca Al-Quranul Karim dengan baik. Mereka akan terus meneruskan pengajian mereka ke tingkatan 1. Manakala bagi pelajar-pelajar yang lemah, tidak dapat menguasai Al-Quran, tidak dapat menguasai Iqra', tidak mengenal Jawi, mereka akan berada di kelas peralihan terlebih dahulu selama setahun. Kemudian pelajar-pelajar barulah mereka naik ke tingkatan 1 lepas pada setahun, selepas ujian peperiksaan dua sesi lah. Sesi yang pertama ujian pertengahan tahun dan yang kedua akhir tahun. Jadi mereka mencapai keputusan yang baik, mereka akan dinaikkan ke tingkatan 1. Bagi pelajar-pelajar yang cemerlang dalam tingkatan peralihan, mereka akan diadakan temuduga untuk diserap ke tahfiz Al-Quran Karim. Ada di kalangan pelajar-pelajar kita, alhamdulillah. Walaupun mereka lemah, mungkin lemah di segi penguasaan Jawi dan Al-Quran, bila diasuh dan dididik dan digarap, alhamdulillah ada juga di kalangan pelajar kita mendapat keputusan cemerlang semasa peralihan dan mereka diserap ke tahfiz Al-Quran Karim. Bagi pelajar yang berada di tingkatan 1 sehingga tingkatan 3, dikenali dengan i'dadi ataupun dikira sebagai menengah rendah, mutawasit, dan pelajar-pelajar akan naik ke tingkatan 3, 4, 5 dan 6, dikenali sebagai menengah atas ataupun tsanawi. Pada tingkatan 4, mereka akan menduduki peperiksaan SMU, Sijil Menengah Ugama, di bawah Yayasan Islam Kelantan,
naik di tingkat 5, mereka sebagai inilah buat persediaan untuk menduduki peperiksaan SPM. Dan semasa berada di tingkatan 6, pelajar-pelajar akan menduduki peperiksaan STU, Sijil Tinggi Ugama Pondok, STUP. Pada masa yang sama, pelajar-pelajar juga akan menduduki peperiksaan SPM di tahun yang sama. Alhamdulillah, walau bagaimanapun kita dah adakan SPM selama 3 tahun dan ini merupakan tahun yang ketiga. Manakala pelajar-pelajar yang berada di tingkatan 5 sebagai persediaan, kita kata pra SPM terlebih dahulu, oleh kerana kita menggabungkan antara sistem pengajian yang bersepadu, iaitu sistem pengajian pondok, sistem pengajian yang di bawah Yayasan Islam Kelantan dan sistem pengajian yang digabungkan dengan subjek kurikulum SPM. Jadi bimbang takut nanti pelajar tidak mampu untuk menduduki peperiksaan SPM pada tingkatan 5. Jadi kita kira sebagai tingkatan 5 itu merupakan inilah sebagai persediaan untuk mereka menduduki peperiksaan SPM di tingkatan 6. Bagi pelajar-pelajar aliran tahfiz, mereka akan ada temuduga seperti pelajar-pelajar pondok juga. Cuma bezanya mereka temuduga terus ke aliran tahfiz. Bagi pelajar-pelajar yang tidak berjaya, kita bagi peluang kepada ibu bapa untuk memilih sama ada nak teruskan pengajian di pondok, aliran pondok lah, kita serap ke aliran pondok. Sekiranya mereka tidak bersetuju, itu atas keputusan ibu bapa masing-masing untuk membuat keputusan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, setahun demi setahun kita tengok aliran tahfiz semakin ada sambutan di pondok Sungai Dunian ini. Pada peringkat awalnya, masyarakat menganggap pondok merupakan tempat yang terakhir ataupun pilihan terakhir bagi masyarakat untuk menghantar anak-anak mereka, dan ada yang memberi pandangan dan pendapat mengatakan bahawa pondok adalah tidak cerah masa depan. Itu sebenarnya tanggapan yang silap, dan alhamdulillah sekarang telah pun berubah di segi persepsi masyarakat. Yang cerdiklah yang perlu hantar ke pondok sebab mereka menggabungkan 3 aliran. Aliran gabungan lah, iaitu pondok, YIP dan SPM. Pada masa yang sama, yang inilah merupakan produk yang bakal meneruskan lagi generasi-generasi ulama, generasi-generasi aliran pondok, supaya mereka dapat melahirkan generasi yang berjaya dan berwibawa di masa akan datang. Kalau hantar yang tak cerdik saja, macam mana pula pondok yang di masa akan datang? Jadi mudah-mudahan pondok dapat teruskan dan bertambah maju dari semasa ke semasa, insyaAllah. Di samping itu, apa yang berkaitan dengan sistem pengajian tahfiz, setelah pelajar-pelajar diterima untuk mempelajari aliran tahfiz di Pondok Sungai Durian, mereka akan memulakan sistem pengajian. Pada peringkat awalnya, 3 bulan adalah dikira sebagai pemantapan. Dalam 3 bulan, iaitu kita bagi penekanan Al-Quran, Bahasa Arab, bacaan, penulisan, apa semua dalam tempoh 3 bulan. Lepas tu barulah mereka akan memulakan hafaz Al-Quran. Mudah-mudahan dengan teknik dan perancangan yang dijalankan di Madrasah Muhammadiyah ini, pelajar-pelajar dapat menghafaz Al-Quran dengan baik dan dapat memperbetulkan tajwid serta bacaan-bacaan ayat surah Al-Quran dengan sempurna, insyaAllah. Daripada situ, tempoh pengajian pelajar-pelajar kita kata maksimumnya 4 tahun. Walau bagaimanapun, ada sebahagian pelajar mereka lebih ke depan. Ada yang dapat khatam dalam masa 2 tahun dan ada yang dapat khatam dalam masa 3 tahun. Kemudian pelajar-pelajar digabungkan di tingkatan 4 akan menduduki peperiksaan SMU. Seterusnya akan berakhir dengan STU dan SPM. Bagi aliran warga emas pula, mereka belajar secara amlah di masjid, secara talaqqi, melalui halaqah-halaqah Al-Quran dan kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Abdul Aziz sendiri serta asatizah yang ada. Saya rasa itu saja untuk apa yang disampaikan pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung semula, dan apa yang berkaitan dengan maklumat dan panduan pondok seterusnya, para peserta boleh tengok sendiri di pamphlet yang telah pun diedarkan di dalam dewan ini. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulir rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Najmi selaku pengacara majlis, Al-Fadhil Ustaz Dr. Bunyamin selaku mudir madrasah, Al-Fadhil Ustaz Abdul Latif ahli majlis syura Pondok Sungai Durian, muslimin dan juga muslimat, para peserta pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 25 bulan Ogos 2023, selamat sampai para jemaah sekalian ke Pondok Sungai Durian. Ramai lagi yang belum kenal, tak ada orang kenal di alam maya. Hari ini kita kenallah secara berdepan, berhadapan, boleh jumpa dekat, boleh tanya khabar. Dan tempat yang kita duduk sekarang ini, Pondok ini berubah setelah banjir besar pada 24 hari bulan Disember 2014. Hampir 10 tahun lah. Kalau tengok di di masjid tu ada tanda situ. Di tepi pintu masjid ada tanda banjir besar yang berlaku pada tahun tu. Mana bukan banjir lah kita bagi kita kata. Tak tahu nak kata apa kan. Sebab kawasan ini walaupun di tepi Sungai Durian, air tak naik. Dia tak mari sini. Tapi tahun tu naik tinggi, maka berubah. Dulu semua ni pondok kecil-kecil belakang. Pondok kayu. Masa tak ada orang yang tanya, mana pondoknya tanya. Kata pondok tak ada dah. Tinggal nama ya pondok. Sama seperti durian juga tinggal nama. Satu bah mari berapa hari lepas hari, hari kami lepas. Dia kata mana durian? Kata ada sungai, durian tak ada. Lalu ni pondok ada, bangunan kecil-kecil sudah tidak ada lagi, kecuali dalam bahagian muslimah ada sikit lagi. Jadi alhamdulillah, ana selaku tuan rumah lah, bersama dengan ahli-ahli majlis kita, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua muslimin dan muslimat yang dapat hadir pada hari ini. Ramai lagi yang tak hadir. Ada yang dah booking tempat. Semalam keluarga dia masuk hospital, paksa cancel. Ada yang nak beli tiket dah. Kita kata begitulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang mari, yang daftar dengan kita saja ni pun dah penuh dewan dah. Kalau yang mungkin kalau kita buat lagi lama, lagi panjang. Jadi alhamdulillah, yang dapat duduk dalam pondok boleh tengoklah suasana. Yang duduk di luar pun boleh tengok. Maknanya pondok kita ni terbuka. Kita ada rumah, beberapa rumah apa ni, rumah tetamu yang boleh kita duduk. Walaupun secara sederhana, adalah juga tempat orang yang panggil tempat nak berteduh, tempat nak belunjur kaki tu ada. Nah, kalau nak comel-comel, Kuala Krai ni belum ada hotel comel lagi. Tak tahulah, takut YB ada perancangan nak naik hotel hofsa-hofsa di Kuala Krai ni. Itu kita suruh, itu suruh kepada orang-orang yang lain-lain. Jadi alhamdulillah, untuk Al-Quran ini, ana duk fikir, adakah kita nak teruskan sambungan? Memang kita akan terus. Cuma nak kekal dengan pimpinan Ar-Rahman ataupun kita lain kalau ada cadangan. Setakat ni nampak macam orang suka dengan pimpinan Ar-Rahman. Sebab bahasa dia agak klasik sikit. Nah, tapi hak Jawi, pimpinan Ar-Rahman telah diubah suai oleh panel baru ni. Banyak diubah. Jadi anak kalau nak guna pun kita nak kekal yang asli, yang Jawi tu. Yang Rumi pun hak versi lama. Kalau jemaah ada cadangan, boleh bagi cadangan lah. Tafsir apa yang pernah dibaca, kemukakan kepada kita, kita akan study lah, kita tengok tafsir itu sedap ke tidak. Sebenarnya tafsir itu baca ya. Dan pentafsir itu penting tak? Orang yang tafsirkan itu yang penting. Dan kitab yang saya rujuk tu nama dia Al-Muharrar. Kitab Muharrar ni masa ana mula tahun 2016 tu kita jumpa di Mekah masa haji. Beli balik, baca. Masa tu dia baru tulis. Ada beberapa siri tak keluar lagi yang cetak. Kita beli di Riyadh melalui Ustaz Hafiz ni, beli di Riyadh tempat pencetak dia tu PDF.
beli dengan harga 3 riyal 75 sen Saudi. Pasalah saya kena baca, ambil di web dia macam-macam. Jadi mana kita selari dengan dia. Sehinggalah sampai kepada hari ini, jilid yang ke-44 Tafsir Al-Muharram. Bagi anak-anak rasa sedap isi kandungan dia. Cuma boleh responlah daripada muslimin yang semak yang diikut perkembangan ini, apa cadangan, apa uslub yang kita nak gunakan. Dari sudut bahasa Kelantan, ambo rasa okey dah tak? Ramai dia boleh faham. Singapura boleh faham dah bahasa Kelantan. Singapura boleh faham dah. Ha. Jadi kalau Singapura faham, orang sehalam tak payah cakap dah. Lagi faham dah. InsyaAllah. Jadi cuma mungkin muslimat duk tanya, apa ni muslimi, muslimat duk tanya, siapa pencatat NZNY? Jadi masuk-masuk dari Dewan Makam ni boleh tanya, siapa dia tuan dia? Dah, boleh berkenalan lah. Di orang dari sebalik tabir. Dia tulis bermula daripada Suratul Nahli ya gitu. Suratul Nahli sampai sekarang. Mana tulisan dia tu fokus lah. Kita bila kita bercakap, kadang-kadang kita ulang 3 kali benda sama. Tapi bila dicatat, dia tak akan ulang. Sekali je. Sebab dah jadi dokumen, jadi catatan. Dan sekarang ni semua catatan tu kita sedang pindah daripada Facebook ke website abuanasbanani.com. Dah tengok dah web tu. Yang belum tengok lagi buka Abu Anas Banani boleh like tengok apa ni supaya ada notifikasi yang baru keluar di situ. Jadi semua kita akan pindah situ. Jadi untuk hari ini 2 kitab yang siap, iaitulah kitab Surah Al-Kahfi, dan sekarang ni kita sedang semak satu lagi Surah Al-Insan. Tengah nak siap lagi. Pak baca pagi Jumaat. Jadi Al-Kahfi sudah ada, dan tafsir Surah Al-Jin. Cuba tanya Amir, mana plastik Surah Al-Kahfi yang orang nak bagi, tanya dia di sini. Jadi itu cadangan. Cuma insyaAllah dalam siri yang akan datang ni, kita akan letak jadual, mungkin ada sehari atau 2 hari dalam seminggu kita kosongkan. Hari apa sesuai kosong? Hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ni di masing-masjid masing-masing dia belajar, dia baca surah sajadah panjang. Mungkin kita dah mula separuh, imam kita sini agak ekspres. Laju sikit tak? Imam pagi tadi subuh ni. Laju ke slow? Sederhana dah. Sebab makcik-makcik kita ramai. Warga pondok kita 200 orang semuanya warga emas belaka. Tak ada main warga-warga Perak, tak ada. Kita panggil emas belaka. Jadi dia orang tu kena cepat, kena laju bacaan. Tapi laju pun boleh dengar lah, boleh faham. Jadi kita fikir mungkin hari Jumaat kita tak baca tafsir yang siri tu. Anak akan kuliah juga, tapi tajuk lain. Mungkin kita pilihlah kitab-kitab lain supaya jemaah tidak kelangkabut pada hari Jumaat untuk apa ni, untuk kejar habis sejadah nak balik live pula. Macam-macam ada. Ada orang balik rumah, ada dengar di masjid tak? Dia cari tiang kat belakang, sebelah dengar di masjid, sebelah lagi dengar ustaz kuliah kat depan. Itu dia panggil mazhab jamak. Jamak kuliah tak? Ambil nak tunggu duha di masjid, kalau keluar rugi. Jadi kalau kita bau ni, ana seorang sahabat kita, bila ana sebut, kata sebelah dengar kuliah masjid, sebelah lagi dengar di live ni, dia pali tengok gini. Kau ada dia gini, kalau ada minta maaf dah. Kalau tak ada tak apa. Dia tunjuk gini, rupanya telinga dia ada sebelah. Macam mana mau pakai 2, dia kata satu je ada. Kita kata minta maaf, saya tak berniat macam tu. Bila depan dia tadi ada sebelah. Kita kata Masya Allah, Allah Ta'ala Maha Kaya. Jadi itulah uslub yang kita nak. Jadi sekarang ni saya bagi peluang kepada para jemaah boleh bagi respon. Mana habis? Mic. Ni. Jadi siapa yang nak bagi respon ataupun cadangan, silakan angkat tangan. Boleh di Ustaz Apif bagi mic. Bunyi kodok mana? Salah, fadhal. Tak ada cadangan dah. Pakai jadi gitu ya. Sana. Bagi sana. Kena ada 2-3 orang, wakil muslimi, wakil muslimat. Silakan. Bagi hak depan. Mana ni?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan Syekh. Alhamdulillah. So grateful lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. It's just amazing. Alhamdulillah kita dapat chance dapat datang sini. Alhamdulillah. So saya pun baru-baru saja. Just a couple of surah saja saya dapat. Alhamdulillah. So saya bercadangkan is just continue because saya I've left a lot, you know, from Fatihah all the way, you know. So I think 80% saya belum lagi belajar lagi. Oh, Masya Allah. Tapi alhamdulillah, because I joined Maulana Hadi punya daura. 50 days. Subhanallah, I see that I can integrate both. Alhamdulillah. What dia ajar and terus alhamdulillah is like beautiful. Alhamdulillah. Salam. Salam. Jadi terima kasih kepada sahabat kita Woke daripada Singapura. Silakan, siapa lagi yang boleh bagi respon? Ha. Pi, jaga situ. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi salam. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya kita dah, saya dah mengikuti Ustaz ni lamalah sejak Ustaz student pun. Bila ni bila kita pula Ustaz dalam tadabbur ni alhamdulillah mengisi pengisian selepas subuh. Jadi saya ingin mencadangkan apalah rancangan besok selepas subuh kita sebab kita dah habis nasi. Jadi okey, macam Jumaat tu okeylah, saya rasa is fair untuk kita buat bukan daripada Al-Quran yang kemungkinan, dan tapi saya rasa setelah krisis seterusnya lah, saya rasa kalau kita dah baca dalam online tu dekat 4.4 ribu, kan? Ramai yang mengikutnya Ustaz, alhamdulillah. Jadi mungkin kita rencanakan yang lebih indah dan lebih menyeronokkanlah. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam. Telo je. Tengok ke belakang tu. Takut ada wakil muslimat no, nak. Wakil muslim ni muslim kan? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim ada pada dekil. Boleh bangun ke? Oh, sahabat tak nampak belakang. Ha. Saya Abdul Rahim daripada Jenderal Dengkil Selangor. Dan Selangor, Masya Allah. Datang Pak Bandar. Sembilan anak-anak tu. Jadi terima kasih kerana hari ini berpeluang datang sini. Berhubung datang juga lah. Jadi pertama tadi saya nak respon kepada Mudi tadi. Dan juga yang doktor tadi. Kita memang apabila sebut pondok ni, memang banyak kapal di belakang macam macam tumbuh tanah ya. Jadi kalau boleh kita dekatkan 1-2-3 sudut tu betul-betul penduk lah, mana pun dia tengok ni lah. Jadi generasi baru kemudian dia tetap penduk macam mana nak lah. Itu satu. Yang keduanya berhubungan sama dengan tafsir tadi. Isteri memang ikut betul lah, kita ada pun orang lah. Tapi itulah. Jadi namun demikian ya, insyaAllah kita terserah lah kepada Dr. lah, saya tahu dengan kajian kita ini. Tapi yang kita ikuti ya surah Al-Tafsir Rahman ini memang daripada dulu lagi lah. Kalau kita boleh continue. Cuma lagi masa dalam masa tafsir itu pentafsirkan semula mengikut pendapat ulama' di katanya daripada tafsir-tafsir dia pula di tafsir Zahar. Ya. Silakan. Ah. Wakil Muslimat 23. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pondok Sungai Durian. Saya rasa dengan segala usaha yang telah dijalankan oleh Ustaz Basit, bagus Ustaz Basit. Saya rasa patut ditingkatkan lagi dengan harapan lebih ramai para asatizah dapat dilahirkan. Sekian, terima kasih. Sila, belakang, Muslimat. Siap.
panggil pelajar kat jaga. Sekarang ni tak tahu untuk mereka mana. Salam hakir, salam hormat kepada Datuk Guru, Datuk Doktor Abdul Basit. Saya Puan Ali Jani Mahmud. Saya berharap Tuan Guru dapat panjangkan lagi kuliah kerana kami amat memerlukan didikan dan juga bimbingan Tuan Guru. Ajaran bimbingan kuliah yang disampaikan oleh Tuan Guru amat mudah untuk kita faham dengan bahasa dialek yang mudah untuk seluruhnya lah rakyat Malaysia dan juga untuk rakyat Kelantan. Begitu juga dengan ilmu tadabbur, kami hargai dan kami amat memerlukan lagi bimbingan dari Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramai sekali orang tengok pagi-pagi. Nik Halijah yang duduk komen ni tu area-nya. Baru jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Respon daripada Seremban Kuala Pilah, orang negeri ini. Jadi terima kasih. Ada pun cadangan untuk berkala tu, kita boleh cadangkan agak-agak waktu mana yang sesuai. Kalau saya panggil seminggu kita daurah sini, nak cuti sekolah ke, cuti. Tapi orang tua-tua ni mana dia cuti sentiasa dah, tak ada cuti. Tapi bunyi kata nak naik 65 pula penjen. 65 baru mari, tak gua dah. Tak ada. Wakil Muslimat seorang lagi, silakan. Bagi-bagi mic ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Mariam dari Kuching, Sarawak. Masya Allah. Dari Kuching yang jauh datang. Sangat berpuas hati dapat banyak ilmu, keluar dari
Masya Allah. Jadi, apabila Datuk cakap nak buat Tah Quran 25 bulan, saya memang terus berkontak dengan saudara Mazlan, dengan saudara Pian untuk memaklumkan yang kami nak datang. Lepas tu isi Google Form yang disediakan. Jadi sangat berpuas hati. Jadi saya harap kelas-kelas Datuk, selain daripada kelas pagi itu, saya ikut juga kelas malam. Alaska, saya ada ikut juga. Kalau tak sempat, kita tengok balik rakaman. Dan alhamdulillah, sangat berpuas hati. Dari sudut bahasa boleh faham ke? Faham. Peh. Boleh peh tak apa. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Datuk dan semua. Saya harap hok tanya bagi. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah itu wakil daripada Sarawak ni. Kuching pun ada. Kita kata inilah indahnya hidup di alam maya ni, seluruh dunia. Ada yang duduk di luar negara pun ada, tapi macam mana dia set waktu. Waktu anak pergi Mekah susah. Sebab pukul 2 pagi. Siapalah nak bangun telur rakam kita. Tak. Jadi waktu pergi Mekah tak boleh lah, memang kena kosongkan. Waktu kita kuliah pula 9 pagi sini dah tengah hari. Jadi sukar. Jadi saya tengok ada seorang lagi di Muslimat di belakang yang ada angkat tangan tadi. Itu soalan yang terakhir lah. Kemudian kita bagi penggulungan kepada wakil seorang Cikgu Wan Azhar, diminta ke depan ni untuk buat ulasan kepada cadangan-cadangan ada. Seorang Muslimah dia angkat tangan belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru dan Dr. Basim, warga Pondok Semen Durian, hadirat-hadirat sekalang dewan ini, saya adalah pencinta ilmu yang sentiasa mengikuti kuliah yang berbahagia. Saya suka mencatat. Kalau saya mendengar, saya ingat. Yang saya dengar, saya faham. Saya mencatat, saya ingat. Jadi, saya kecewa sikit. Kalau bila catatan saya tu, apabila saya nak semak, dah tak ada. Masya. Saya mohon sebab saya suka semak balik. Takut tersalah catat. Ayat-ayat Quran yang Datuk sebut tu, saya suka cari balik dalam Quran untuk semakkan saya. Dan saya juga mengajak rakan-rakan saya bersama dalam grup ini. Dan mereka tidak berkesempatan untuk membeli Tafsir Rahman. Jadi saya, mereka mengamanahkan saya supaya you catatlah, so I boleh follow. Kalau lambat masuk, kita boleh ikut tengok catatan you. Jadi saya beranggapan itu dah sedikit saya punya dakwah saya lah. Saya mengucapkan sebanyak-banyak terima kasih kerana saya menumpang dakwah yang berbahagia Tuan Guru menyampaikan kepada mereka. Terima kasih. Ini wakil seorang Muslimat, Hajah Ngak Aidah ni. Hajah Ngak Aidah. Meh, bagi mic ke Hajah. Selamat. Masa tu tak ada orang pakai tudung, sekolah pakai skirt.
Jadi saya digelar anak buku. Saya seorang di dalam bas pergi sekolah pakai tudung. Tak saya seorang Arab. Dan lepas itu kita dengar macam-macam. Jadi mak dan ayah saya sendiri pun terpengaruh menghantar adik dan abang saya ke sekolah Inggeris. Alhamdulillah abang saya berjaya ke Strathclyde Glasgow mengikut pengajar PhD dalam engineering. Adik saya masuk UK. Saya seorang tinggal sana Arab dan saya tersangkut ikut Islam. Saya tak dapat masuk tingkatan 6, kita mengakhiri ke skripsi. Ini jadi mungkin dapat panduan kepada perkara kedua yang saya nak cakap nanti. Saya tersangkut tak dapat ke tingkatan 6 kerana ibu bapa saya tak mampu menghantar saya. So, kawan saya sebelah, saya datangi, berjaya masuk tingkatan 6. Waktu itu balik Islam, betul ni? Boleh katakan, taklah kata semua, tapi siapa yang masuk tu tinggal sendiri tunggu. Dan saya jadilah orang yang senantiasa bercita-cita untuk melanjut pelajaran, tetapi paksa menyarat adik dan sebagainya. Takdir Allah yang menentukan. Pak Imam pun saya bangga. Kalau kedua saya nak tahu, saya adalah bekas seorang guru yang pengalaman guru kerajaan selama hampir 40 tahun, pencin sebagai guru besar di Selangor, pernah bekerja dua pejabat pelajaran daerah yang memantau sekolah-sekolah di Gombak Selangor dan di kawasan Hulu Selangor. So, saya dapat banyak pengalaman yang saya sesat. Di perkataan pergi sekolah agama mengaji Quran saja ini memang tak sampai ke mana-mana, tapi saya tidak percaya. Apabila saya pencet, saya masuk, melangkah masuk kepada Mahat Hafiz sebagai mudir jemputan. Saya kata tak ada gaji pun tak apa, saya nak tengok. Saya nak pengalaman, saya nak letak diri saya bersama dengan pelajar-pelajar Mahat Hafiz. Dan saya menjadi wakil Mahat Hafiz datang ke Kelantan untuk melihat silasi, untuk membangunkan supaya hilang persepsi masyarakat mengatakan orang agama ni kelak kedua. Bila saya dengar tadi, Pondok Sungai Durian ada akademik, ada SMU. SMU. Betulkah? Ya. Ada STP. Maknanya anak-anak ni lengkap. Kalau satu je belum dengar iaitu koko. Di mana kalau nak masuk universiti, berapa persen daripada mata koko tu dipertimbangkan untuk melanjutkan pelajaran. Okey, so saya nak konsultan. Kalau pertama, bukan konsultan ya, sejauh mana maklumat ini tersebar untuk peluang ini sampai ke matlamat? Sebab saya pun baru tahu ini, Masya Allah, jauhnya matlamat Pondok Sungai Durian untuk membangunkan pendidikan dalam negara kita bagi membekalkan ulama masa depan. Amin, insyaAllah kita sama-sama doakan. Yang kedua ni berat. Semalam berbincang-bincang makan durian dengan Ustaz, keluar perkataan berakut sebulan Ustaz saru muka resi yang kata Matafis ni, Pondok Durian ni RM40,000 pun Ustaz. Dan itu kecil, insyaAllah RM40,000. Pengalaman saya pernah buka sekolah agama rakyat, Kafa. Eh, saya tak tidur malam, Ustaz. Nak cari duit, nak bayar gaji guru. Penimbang kita, ini RM40,000. Jadi saya sama-sama kita buka benda. Jangan kita letak beban. Ini beban masyarakat Islam. Beban ini kita kena mikul bersama. Ini bukan beban, ini peluang. So, saya seru pada diri saya dan sahabat semua, ya Allah, kita sama-sama membantu Pondok Sungai Durian untuk menjadi tempat di mana lahirnya pemimpin-pemimpin Islam yang tidak selalu dan ulama-ulama yang hebat di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Hajah yang banyak pengalaman dalam pendidikan.
InsyaAllah kita ambil perhatian. Jadi alhamdulillah sampai ke penghujung lah bual bicara kita. Lepas ni kita bual lagi sambil makan, ya. InsyaAllah. Sebab nampaknya orang hari ni hari Jumaat, ada yang nak pergi awal, ada nak balik. Sebahagian ibu bapa nak ambil anak dia balik lah. Sebab hari ni hari cuti seminggu. Jadi alhamdulillah ana akhiri dengan ucap terima kasih. Jazakumullah khairah kepada semua ahli-ahli pencinta ilmu sekalian, dan juga yang sentiasa mendoakan kejayaan kita, dan juga yang telah beri sumbangan sama ada duit ataupun barang-barang, ada hak atas kambing, ada kambing, ada kambing hak, macam-macam ada kambing. Jadi terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.